Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan Elisa Orcarus Alasso meniti karir menekuni di bidang seni akhirnya menemui pintu masuk. Inilah pintu masuk Elisa berkesenian sehingga menjadi bintang tamu. Ini awal Elisa menjadi viral dan terkenal di dunia berkesenian, yaitu sebagai sinden dan dalang. Yuk kita saksikan. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku salah ya Pak ngomongnya. Ora salah, bener. Bener ya Pak, aku nek salah diandani aku. Arep kowe nuwun sewu, arep kowe non Islam ning kowe iso mengucapkan seperti itu berarti Anda menghormati para pepunden kusing kodong ngrasuk agama Islam. Iya. Ora apa-apa, Mak. Iya, pancen bener ya kudu ngono. Iya. Iki kowe wis naik derajate, Sa. Naik derajate. Heeh. Piye kuwi naik derajat kuwi piye, Pak? Wis naik derajate saka sinden biasa saiki dadi bintang tamu. Ya. Bintang tamu. Bintang tamu. Bintang tamu. Berarti duitnya nambah ya, Pak? Oh, beres. Iki gambarku dipasang ning Videotron ning ngendi-ngendi lho. Iya. Aku nganti kaget lho, iki kok ana gambarku ning kene, ning Mandala Krida. Ning Ring Road barang. Aku langsung iki sapa iki kok ana gambarku ning kene, aku gumun dhewe, Pak. Iya, kuwi termasuk ade melu ngundangke kowe. Iya. Nek jane raimu wis ra wangun di. Ora wangun ya, Pak. Aku ya bingung kenapa kok dikerek rai guning kono ngono lho. Raine dikerek. Di opo jenengane? Iya. Dipajang. Ngaturake selamat milad kepada wadu. Ya, selamat milad sugeng iki yo sugeng warso enggal kale sugeng warso ambal yo, Pak. Ambal warso. Ambal warso. Hmm. Ambal warso. Sing ulang tahun UAD. Sing kepiro? Kaping 58. Kenapa? 58 wae rasa 58. 58. 58. 58 ora 58 ora. 58. Basa kramane. Basa kramane piye? Bogang saldoso. Gangsal doso 8. Nek cara Jawa 50. Sebuah sepuluh, sedoso, sedoso. Gitu sih. Nah terus? Kale likur. Kale doso. Kale doso. Tigang doso. Tigang doso. Kawan doso. Si kawan doso. Seket. Seket doso. Seket. Lagi mau doso kabeh. Ayo, ini nek 50 ki seket. Seket. Kaya nek selikur. Kale likur. Kale likur. Tiga likur. Likur. Kawan likur. Likur. Gangsa likur. Selawe. Selawe, selawe. Ora gangsal likur. Ora, jawane. Ora konsisten ya. Oh, sing ora konsisten ki bathukmu kuwi. Bathukku ora konsisten iki. Soale diajari ngeyel kok kowe. Selawe ya selawe ora gongsal. Kuwi logika kuwi, Pak. Dudu ngeyel tapi logikane ngono, ngono. Wis kowe nek masalah logika aja nyemangsulan. Iku malah ketekuk-tekuk dek iki S2. Iya, aku ya bingung aku kok didadekke binatang tamu iki. Ya ampun. Ke-58 terus kesik mau. Iya bener, ke-58 Universitas Ahmad Dahlan dengan iki oleh ndas ora. Ndas ra oleh. Aja. Bar ngunekke. Bar ngunekke opo? Kepala. Duh ya. Kasiarno. Kasiarno kok Dono Indra ora. Anggepe Pak Rektor ki jebolan warkop napa piye? Wong menawa ganteng lho Pak Rektore. Tapi Pak Rektor ya agak enggak konsisten. Kok enggak konsisten piye Pak? Maca Jawa bareng kon pidato bingung. Oh iya. Nganggo bahasa Indonesia wae ra apa-apa Pak, aku ya Jawa tapi teng teletot ya. Eh. Basa. Oh nggih. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa Pak Kasiano. Sami kalian kula. Sama kita. Iki sing dadi panitia jurusan psikologi sik sa. Psikologi. Sejarah UAD kowe sinau ora? Sejarah UAD yo lumayan lah. Pendirinya setetek, siapa? Setetek. Setetek sinau. Setitik. Setitik, yo setitik karepku kuwi. Ora setetek-tetek.
ora pareng Pak Seno. Ha lho kowe sing muni kok setitik kupinge lho. Dibenak ke sike. Sing blero iki kupingmu. Kupingmu iki wis basane elek, kupinge semper. Apa semper? Ha iya ora dong kok. Semper kuwi apa? Semper iki nek jane sikil ning aku tak nggo kuping mergono karepmu nek budek ndak kasar to. Oh, enggak boleh nek kupingmu semper yo. Kuping. Jare kuwi boleh. Iya. Sejarah sing mendirikan sapa? Iki, yo iki nek sing mendirikan aku orang ngerti, tapi sing jelas iki saka Muhammadiyah yo Pak, bener yo. Saka Muhammadiyah, saka iki semangat Muhammadiyah yang selalu dikembangkan. Muhammadiyah itu kan lahir setelah Budi Utomo ya, dia petelan dari Budi Utomo, terus tahun 1912 dadi Muhammadiyah. Sing duwe semangat de feeding, terus cooling, terus healing, ya. Jadi ne kudu menyantuni kaum duafa, kudu mengembangkan pendidikan, kudu mengembangkan kesehatan. Makanya iki sekolah yo duwe rumah sakit barang yo iki hebat lo sekolah iki. Padake duwe anu barang iki ora mungkin. Duwe anu piye? Anu apa? Tangga berjalan, eskalator. Gedungnya ini dua eskalator, karo lift barang gari mlebu iso tekan dhuwur padake. Iki Wonosari kuwi sing bapak sapa? Bapak Himawan. Nah, Wonosari kan le Jogja lantai 2. Kene iki Jogja lantai 10, Pak. Tenanan iki lantene dhuwur banget ning kene iki. Duwe tempat ibadah sing megah kaya ngono. Lha iya megah luar biasa, arsiteknya itu luar biasa di sini. Gitu. Mahasiswanya juga cerdas-cerdas, nolo berintegritas moral dan intelektual, ngono lho, Pak. Wah, sebener kowe iki nek dadekke bintang tamu sakali. Piye? Ya apik kowe cara berpikirnya apik ya. Ya muga-muga pikiranmu kok iki dihargai karo UAD. Ya, pancen dasku iki rada atos ya. Dasku atos, tapi uteku iki encer rodoan ya. Jemek, encer kuwi basa Indonesia nek basa Jawane encer apa, Pak? Ayo. Jemek. 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 Apa cuwir? Cuwir kaya telek ya, Pak. Cuwir apa basa Jawane? Mesti ketrucut ngene iki lho. Mbok sekali-kali rasa omong telek. Anu cuwir kaya telek ya, Mbak ya. Iya. Ora nek encer kuwi apa basa Jawane? Encer ya anu cuwer ngono wae, cuwer. Masa uteke cuwer ngono. Iki wong cerdas-cerdas lho ning kene iki. Guru besare ya ana 12 ya, Pak. Ada berapa? Banyak nih guru besar di sini. Punya fakultas 10 jelas ada. Apa wae? Banyak, ada fakultas hukum ada, psikologi ada, fakultas agama Islam ada, fakultas bahasa sastra ada. Kompelit Pak, apa komen? Apa? Kompelit. Iki rasa dingan aja ditambung dipisah, komplit. Oh, komplit. Ora kompelit ki ora. Komplit. Engko kaya iki, komplit. Ora entar dia omong kene kene. Bahaya kuwi, Pak. Wis senengane mancing kok. Cawi karang sok ngawur nek omong. Iya. Ya wis ben apa-apa ya. Ini yang ada kan dari Fakultas Psikologi dibantu sama ilmu bahasa sastra dan budaya ya kalau enggak salah. Ya. Kowe kok ya mlebu psikologi iki ngopo? Ya ndandani jiwaku, Pak. Wong mlebu psikologi kuwi jarene obat jalan ngono lho. Jadi nek dhek iki sajane rada kentir ngono, dadi mlebu psikologi ben mari. Oh. Kaya kowe barang kuwi, Pak. Nek wong nek kerep ngomong dhewe, dijawab dhewe, diwangsuli dhewe kuwi ciri-ciri wong rada edan. Ya. Ya ora apa-apa. Iya. Ngono Pak. Dadine awak dhewe kudu diobati. Stop. Aku tak rewangi edan ngene iki ya golekke dhuwit kowe. Ya bener.
Ayo kok dunek edan ora. Nek aku ra edan ngene iki kowe ra iso jajan ayo ta. Ya bener ya. Berarti jan kudu edan. Ya piye-piye iki ndasku Pak iki. Pamimpinku Pak Seno iki ngono lho. Pemimpin. Pemimpine sa grup iki warga laras iki yo. Wis tau ngerti ana pemimpin didas-daske. Iya. Ketuane uteke, uteke. Tambah utek pisan. Iya. Tapi ini harus tak seneng ya cara dong tenan ayo serapo. Ya besok apa apa ya. Ya tapi tahu maksudku kan ya. Tahu. Ya pasti tahu. Maksudku, ya. Aku ki pengarep. Ngertos, gih pak ngertos. Ngertos. Ya. Okay. Jadi aku ki pemimpin, nuwai. Jodas, jodok. Pemimpin. Pengarep. Apa ndas lho pak? Saiki neneng angkringan, ndas kuwi regane 2000. Nek brutu, brutu kuwi 1000 wis entuk 5. Brutu kuwi. Dadi mending ndas. Ayo, aku ndase kuwi brutune. Masak aku brutu. Nah iya, kuwi liwat telek minang. Aja-aja wis kuwi. Jenes, jenes kuwi. Apa? Jenes. Jenes. Jenes, jenes. 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 Ya, iki kalang ya pamundute. Karang iki ki ngene sa. Dadi sing dadi panitia ki saka psikologi mula kowe terus diangkat dadi bintang tamu. Iya. Ya muga-muga sesuk kowe tetep ngrembaka. Amin. Aku ki nggadang anak buah ki ora mung paton dadi sinden tok. Dhewe-dhewe saya meningkat kowe iso dadi bintang tamu ora masalah. Iya. Amin. Kowe iso playurana rodalang liya, payurana dalan liya ora masalah. Nek bapak butuh kudu rawuh. Iya ta. Tegesene aku saat tanggal iki kowe melu aku. Siapa? Ngono okay. Wong ngerti dhewe kowe sing ngibarke ya aku. Nggih, okay. Ya ning ya ora 20.000 terus. Ditambahi. Iki raiku ki dipajang ning Videotron ki. Kuwi ngiklanke berarti kudu ana royaltine, ngono lho. Ayo, kok royal. Hitungane ki ana dhewe. Ah sing nganu ngibarke kowe nang nggon apa gambar-gambar perapatan sapa? Ora reti kowe dudu. Udu. Lah sapa? UAD. Oh, berarti njaluk duit karo Pak Siarno. Ora apa-apa. Ora wani tapi aku ne. Jalukke, Pak. Dah. Jaluk dhewe kok aku wis diparingi akeh. Aku ki njaluk bapakne, bapakne njalukke karo sponsore. Bapakne sapa? Kowe kuwi. Aku kowe kan dasku. Mah aku brutu wae. Brutu neleki ndasmu. Iya. Iya. Ya. Ayo, wis rasa. Ini ada mahasiswa-mahasiswa enggak ya di sini? Ada. Banyak. Berapa orang mahasiswa di sini? Boleh tunjuk tangan. Oh, itu udah tua masa mahasiswa semester piro, Pak? Semester 51 kuwi mau. Mana ini mahasiswa ya? Jadi ini bingi, kan, mangke nanti bintang tamunya yang memeriahkan Mbak Elisa saja. Nanti ditambah mahasiswa-mahasiswa dari UAD, ya. Jurusan apapun yang dari luar yang seneng karo wayang. Ya. Mergo wayang ki ora budayane awake dhewe tok. Ya, ya betul. Ya, ning iki kesenian adiluhung, kesenian agung. Sing dilakoni dunia. Ya, ya, karena Muhammadiyah itu dari Jogja kan ya Pak. Ya. Jadinya dia memang udah dari dulu melebur dengan budaya. Betul. Seperti itu. Ya. Jadi ya sesuai dengan keinginan UAD, bring the world to UAD and UAD to the world. Seperti itu katanya. Ya, Pak Rektor benar ya. Tuh, jadi pengennya tuh memasukkan dunia ke UAD dan UAD ke dunia. Jadi saling memperkenalkan sehingga semakin luas gitu loh. Bring. UAD. Bring the world to UAD and UAD to the world. Coba dicacal, Pak. Ya. Bring the world. Aduh, the world to UAD. Bring ya, Pak. Bring ki bel. Membawa. Membawa, bawa. Oh, iya. Gowa, gowa. Ya ora sato senene, karena aku ming lulusan SMA. Ya SMA tetep dasku kok. Tenang wae to, Pak. WS2. Ya. Oh, ya tapi aku... kan aku brutu. Jadi kudu bongo kowe dadi wong dalang bongo. Bangga aja dibosok aja. Bangga apa-apa sejawane? Anu, jenis ini bombong. Bombong, ini lho. Nek bangga, ya, bangga sekudunya ya bongga, wong ana ya ono, mata ya moto.
Ya wis sak. Ya bong. Wis manut sak jeplake lambung. Ya. Ya seperti itu. Mana ada ndak? Mahasiswa mahasiswi. Ada enggak ya? Annyeonghaseyo. Ada yang dari Korea katanya, dari Hungary juga ada, dari banyaklah dari Timur Tengah juga itu, banyak. Itu belakang itu di, ada enggak itu belakang? Ini juga dari Timur Leste, Ibu Prastiwi. Ini banyak apa mahasiswa, ada ini juga berprestasi loh di Gunung Kidul, alumnusnya juga itu, dia mengembangkan ekowisata di Ngelanggeran juga. Oh. Aku baca-baca tadi. Mm-hmm. Tapi yang keset yo akeh pak, orang mung sing sregep. Mm-hmm. Sing keset yo akeh bola bali, ada pejuang skripsi di sini, pejuang KKN di sini, bola bali revisi, revisa, revisi, revisa, revisi, madep dosennya ngantek mual, mual, muntah-muntah. Siswi gawe judul pengaruh revisi terhadap revisi yang direvisi. Sakit. Ya kudu semangat, kita harus jadi dahlan-dahlan muda. Iya, betul. Ya ora ono kok, Sa. Ora ono ya. Kalau tidak ada ya kamu kewajibanmu bintang tamu ki ora kena lungguh tekan Rampung Limbuan. Eh kok sikit. Aku ki bintang tamu, nek bintang tamu temenanan kudune aku teko mau jam 12 apa jam 11 itik-itik-itik lingguh ning kene. Terus selfie-selfie-selfie, terus mengko wayahe maju-maju sak jam 2 jam. Lah aku lingguh ke jam 8:30, 8 utuk-utuk ning kene. Tekan sesok isuk kok bintang tamu. Bayare yo padha lho. Iki lho ana saka Pak Bimawan, wakil Gunung Kidul. Iki engko peken. Oh, tak pek. Oh, aja kuwatir, engko tambah kowe. Alhamdulillah. Karo iki ana saka iki masyarakat. Iki engko peken. Kuwi Depok, Pak. Depok kuwi. Tak kira nek mripatmu wis lamur. Padake. Aku nganggo soft lens, dadine yo tetep ketok. Lho. Karo diselani tetembangan. Iya. Ngatur ke apa? Kagem para bapak-bapak dosen, ya. Bapak rektor. Ya. Ada pamundutan apa enggak? Ora, ora ono iki pamundutan. Ya. Sing kowe pinter wae, belok pas slendro. Ya, derek, belok aja lah ya. Hmm? Belok aja lah. Kowe ditelepon. Iki dong apa iki? Ini. Rasan-rasan. Kowe katane pasen obat ngentut. Apa? Jari ini Pak Seno bar ngentut mambu tapi meneng wae ngono lho. Kok sik to, kok kowe iso ngarani ngono iki tekan kono apa piye? Iya, iki mau Oriza tepat-tepas. Terus ditutupi madep dodok. Meneng wae yo. Sik tandae to, menurut analisa ahli. Gimana? Sing jeneng entut ki iso mambu ki mung jarak 1,5 meter. Bar kuwi wis ambyar. Iya, tapi kan ditepasi tekan gone Agnes, ditepasi tekan gone Oriza. Wis kowe kowe iki bintang tamu kok ngrembug entut iki lho. Ya sing abro nggih, Pak. Ayo. Sendro apa belok? Belok aja. Ya, belok aja. Tadi ada yang minta aroma manis. Oh ya. Ya, kowe ditelepon Mas Unggul ora? Iya, aku ditelepon Mas Bapak Unggul kuwi. Diomongi, aku iki kancane gurumu ning UMBY Pak Anwar. Waduh, aku wis wedi, Pak. Soale kuwi jar Pak Anwar kuwi guruku kuwi, guru hitung-hitungan, alat ukur jenengane. Guru alat ukur sama metode kuantitatif. Dadi mengko nek alat ukur ki dudu penggaris lho, Pak. Macam-macam, nek alat ukur nengkon psikologi yang nganggo skala aja nengane. Misale Pak Seno mayang yo neng Universitas Amhadalan A setuju, B sangat setuju, B setuju, tidak cukup setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ngono. Pak Seno jawab seng sangat setuju mesti ngono Pak. Soalnya sepi, ya Pak. Aku yo sangat setuju langsung lah aku jawab ngono. Iya. Kowe yo ndak ra iso nyicil ciduk. Benar. Kudu nyicil ya aku. Ya, mangga. Mingkar mingkur engko.
ngerti siwi. Jane mau nek upama ditareni ana sing iso nembang ora gayeng. Hooh Pak Bener, pokoke munggah meneh, Pak. Tak sah aja. Bolak-balik wae. Nek siluh kan. Ya sak gundul-gundul pacul ngono kon nyanyi Mas Ali mau kae lho. Kowe kok sajake kaya keperanan karo si Ali. Iya, ya ganteng-ganteng tapi rada medeni. Sosok ya rupane kok lem-lembut barang, sosok. Mumpa ngene iki wedi aku. Kowe nek wong kaya lembut. Lem-lembut. Lelembut ora lem-lembut. Lem-lembut, lem-lembut. Sampaikan pada video ini teman-teman dan saudara semuanya, inilah menurut saya video yang luar biasa. Elisa bercanda dengan Pak Seno itu mengalir, dan yang jelas Elisa punya beban ya, punya beban menyampaikan pesan-pesan dari Universitas Ahmad Dahlan. Teman-teman, jadi semua yang ditekuni akhirnya pasti ada pintu masuk untuk menuju kesuksesan. Seorang bintang tamu itu, dari seniman biasa menjadi bintang tamu itu tidak punya SK. Tidak ada SK kamu sekarang menjadi bintang tamu. Yang menyebabkan apa? Ya keseriusan, kecintaan terhadap seni. Akhirnya ada satu momen seperti ini. Universitas Ahmad Dahlan mempunyai satu kegiatan ya, mayang di universitas, dan dia memandang ada satu sinden viral cantik yang cerdas dan bagus. Kemudian UAD memandang bahwa Elisa Orcarus Alasu ini sebagai seniman milenial yang dipandang nanti bisa mensukseskan acara ini dengan Dalang Kisi Nonukru. Itulah yang saya pahami awal Elisa
menjadi bintang tamu ya, seperti ini ya. Dia bisa menyampaikan pesan dan pasih dalam menyampaikan pesannya juga berbahasa Inggrisnya. Juga penontonnya sangat gembira karena lucu gemesne gitu loh ya, lucu gemesne ya. Seperti itu, jok-jok guyon-guyon dengan Pak Seno yang kadang-kadang lama ya, itu menjadi pemanis ya. Ini candaan yang sangat seger teman-teman. Jadi gitu teman-teman ya, untuk seniman, jadi kecintaan, ketulusan hati untuk menekuti bidangnya, nanti pada gilirannya akan mendapatkan kesempatan. Jadi yang menentukan adalah satu momen tertentu, itu biasanya masyarakat juga yang memilih karena melihat loh itu kok bagus, itu kok menghibur, itu kok senyumnya menawan, kalau pentas ya menyenangkan, seperti itu teman-teman. Jadi akhirnya setelah satu menjadi bintang tamu, berikutnya menjadi brand, mempunyai brand, akhirnya jadi seniman-seniman seperti biasa sudah mulai ditinggalkan, akhirnya menjadi bintang tamu seperti yang dilakukan Elisa. Siapapun melihat video ini pasti senang, saya yakin pasti senang. Saya putar berkali-kali ya, putaran, apalagi kebetulan Elisa tampak cantik sekali menggunakan kerudung ya, walaupun dia non muslim. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi ya. Yang jelas satu menghibur, dua bisa menginspirasi siapa saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.